Kodim 0802 Ponorogo menyalurkan bantuan tunai langsung kepada para pedagang kaki lima atau UMKM Ponorogo. Setiap pedagang mendapatkan bantuan Rp600.000 yang bisa digunakan untuk tambahan modal. Kodim 0802 Ponorogo menyalurkan bantuan tunai langsung kepada para pedagang kaki lima dan pengusaha kecil lainnya. Bantuan sebesar Rp600.000 per orang tersebut diberikan kepada kurang lebih 20.000 penerima. Bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan yang sama di periode sebelumnya, sebagian tetap didaftarkan kembali dan berhak menerima bantuan tersebut. Komandan Kodim 0802 Ponorogo, Letkol Infantri Radi Rusin menjelaskan, dengan adanya bantuan ini bisa menambah modal mereka yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Jadi untuk pembagian BTP KLWN ini untuk Kodim Ponorogo mendapatkan tanggung jawab sejumlah 20.000 untuk pedagang kaki lima maupun warung-warung kecil. Sebenarnya program ini dengan nelayan, tapi memang wilayah kita bukan wilayah nelayan, jadi hanya pedagang kaki lima dengan warung-warung kecil. Itu jumlahnya 20.000 penerima. Untuk jumlah tiap orang yang menerima itu 600.000 per orang. Diketahui bantuan tersebut juga diberikan kepada para nelayan, namun karena Kabupaten Ponorogo bukan wilayah pesisir, maka tidak ada warga yang berprofesi sebagai nelayan. Ega Patria, JTV, Ponorogo.